Gawang. Di sprint gawang ini Taman pertama lari sprint jarak pendek lurus ke depan. Oke. Caranya jangan untuk apa? Mengurangi meminimalisasi waktu dan waktu ini Taman sedikit jangan terlalu jauh dari garis. Oke. Terus waktu belok, belok di tikungan itu dipepet benderanya. Itu pegang Taman pegang bendera sing yang apa yang warna merah dalam itu enggak apa-apa. Yeah. Terus untuk berikutnya waktu di lompat. Jangan terlalu tinggi lompatnya. Aja dur-dur. Nah, dur-dur apa? Pasti waktu Taman berkurang banyak. Karena apa? Taman untuk turun pasti akan takut. Itu Taman sentuh enggak apa-apa. Jatuh enggak apa-apa. Terus lah jatuh, jangan jatuh, gak usah, tetap berlari ya. Terus di akhir yang biru ini kan terakhir, jangan dikurangi kecepatannya. Kelemahannya sampean wis cedek finish malah mau. Kalau mengurangi kecepatan itu setelah garis finish pelan-pelan. Terus berhentinya pun enggak boleh mendadak. Ngadek plek atau mencolot. Cedera sama. Dari cepat lambat, lambat baru jalan. Setelah jalan kembali, nggih. Ngerti? Kita coba sekali ya sebelum bertanding. Waktu mencoba pelan-pelan tenaganya untuk nanti. Ya, siap. Siap yang cewek. Oke. Ya berarti kan guys, apa yang diberikan oleh Pak Ardi itu situasi di dalam sprint gawang penentunya adalah ada 3. Ada berapa? Ini penentu, ya. Pertama, kalian ngambil startnya harus bagus. Terus sampai itu waktu putar terus di atas gawang. Di atas gawang itu kalau terlalu tinggi, sampean menghabiskan waktu di situ. Karena ukurannya bukan detik, di bawah detik lagi sekon, ya. Jadi sekon itu lebih kecil daripada detik, paham ya? Jadi sebagai gambaran saja, kakakmu Iqbal kemarin waktunya 12 sekian detik, tidak ada 13. Jadi sebagai gambaran saja. Terus terakhir ini, itu kan jaraknya 11 meter ya, tadi kata Pak Ardi, waktu gawang biru itu sama sini jaraknya 11 meter. Itu harus kemampuan tinggi penuh, sabar dan rekuat kuatnya, karena penentuan untuk masuk finish. Ya. Itu yang saya berikan, kita nanti mencoba satu kali Pak Ardi ya, coba Isma berdiri. Ya. Yang pertama laki-laki yang ya, tadi, siapa? Awang. Jadi diusahakan di atas gawang, jangan terlalu tinggi. Pengaruh waktu. Lagi dilemaskan. Ya. Anaknya dulu. Lemaskan sampai dilemaskan. Ya. Kakinya dilemaskan deh. Lagi-lagi. Tarik nafas. Pelan-pelan. Ayo, Adit. Adit. Ayo langsung, Adit. Ayo, berdua. Bagaimana itu yang sama dipakai, jangan berubah. Kanan-kanan terus. Jangan sampai merubah langkah. Mepet ya, lurus. Lurusin ya. Kacung balakan. Itu kan biru sing anu. Kas biru kan cantik. Itulah biru sing. Itulah Mas. Terim paham terim. Itulah. Kacung sing kas biru tadi biru. Oh nggih, baru. Mana? Baru. Kalau kita lah siswa. Enggak. Biru. Baru. Coba ya. Sip. Kanan terus, jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Kedua kacung dur. Hebat aja, Ken. Di loncatnya. Pelan-pelan dulu. Oke, jangan lupa sebelum berolahraga. Kurang tinggi?
Ini kita masih uji coba, percobaan santui dulu. Ayo, jangan sampai loncatnya yang bagus. Oke, sip. Terus. Oke. Yuk. Tanah pas dulu. Baru toto konsentrasi. Apa bannya siap? Ya. Iya. Bannya dua dong. Siap ya, karena posisi statis. Apa-apanya siap? Siap. Pendengaran yang dipakai pendengaran. Konsentrasi. Konsentrasinya yang mendengarkan. Tepat. Konsentrasi di sana. Lihat sana, lihat tempat di bawah. Siap. Ya. Pul, tambah lagi cepat. Ayo. Tambah. Bagus. Sip. Yo. Tenang. Tambah lagi. Oke, 14.88. Ayo. Jangan. Saya bisa. Yes. Condong ke depan badannya. Yo. Tambah. Yo. Saya bisa. Dapat dulu. Terus garai. Jangan terlalu lihat pandangan. Fokus tarik nafas. Kaki belakang agak lepas. Siap. Yo. Ayunannya, ayo tambah. Bagus. Yo. Jangan terlalu tinggi. Yo. Tambah. Mau finish tambah. Coba lagi. Sip. Panas sana kakinya ya. Siap. Yo. Ayunan tangan. Yo, tambah. Terus. Coba lagi. Ini tarik paru-paru sama jantung. Live streaming. Oke. YouTube saya. Ini Pak Irul juga YouTube. Jalan. Ini adalah kegiatan apa Pak Irul? Lari. Sprint gawang. Sprint gawang ya Pak? Iya. Iya. Pembinaan KWSN gitu Pak. KWSN untuk kecamatan. Coba. Hari apa? Pet ya, posisi papan tali ya. Generasi biar Pak Irul. Messi bisa. Terus. Terlagi. Ayo terlagi.